kepalanya di bawah, Mas. Ini itu di bawah tuh kepalanya di bagian muka itu. Mana, Mas? Awas, bawah. Nang piye, Ge? Jalan depannya, Mbak. Di belakang kandang. Ini makanin ayam apa makan apa sih? Ayam ya. Apa burung dara? Kelapuk-kelapuk gitu. Lalu makan tak? Sudah makan tadi berarti? Makan. Merpati? Oh, tadi itu ada korbannya nggak merpatinya itu? Ada, ya korbannya. Oke, teman-teman. Kali ini dari tim dari Indosatwa 58 juga dari Rekor Muda ada panggilan untuk menangkap ular jenis Najas Seputatrik yang lagi makan burung dara di perkampungan warga. Oke, berarti itu langsung makan aja. Serunya kita ikuti saja perjalanan kami menuju ke tempat yang ada ularnya. Oke, siap. Berarti. Bos, ini bos. Pak. Masih? Oke, teman-teman, ini adalah lokasi di mana tadi saya di kasih informasi. Informasi sama Mas Yanto dari tempat tadi. Oh, itu orangnya. Siapa, Mas? Ada, Mas. Ada. Gede ora kowe? Lumayan besar, hati-hati lo. Bos semprot. Udah makan apa? Wis luar biasa kandangnya sekarang. Ini kandangnya makin. Mana-mana, Bos? Mana-mana, Mas? Kamera nih. Sosok-soknya. Masih ujung. Jangan pakai kamera ya, kami. Perlu dicuri ora? Oke ya, teman-teman. Nah, ini ularnya. Oh ya, ular kobra Jawa ya. Oke, ularnya lagi makan. Sarapan enggak? Kok berjalan lumayan masih besar. Masih. Posisi kepalanya di mana? Di bawah tuh. Itu di bawah. Besar banget. Bos ini satu ekor, dua ekor. Ini Pakare bol. Pedo ya. Dua ekor. Hah? Satu ekor. Mana kepalanya mana? Kepalanya di bawah, Bos. Itu kepalanya. Ini itu di bawah tuh. Kepalanya tuh lagi makan. Iya, itu lagi makan. Ya kan? Iya. Mas, kok aku di dalam sini, Mas? Ya, lu coba. Mas, ini aku yang maksud aja. Kamu yang ambil, aku. Jadi. Pakai kayu apa gimana? Kalah. Ini teman-teman ya, ini ular. Teman-teman. Besar sekali, teman-teman. Ih, itu kepalanya, Mas. Mainnya, Mas. Gigi-gigi ke mana? Gue ke mana? Lagi, Mas. Awas, tempatnya sempit. Awas, tempatnya sempit. Aku turun. Iya, ekornya diamankan dulu, saya ekornya, Bos. Ini bahaya loh. Pak, kok pinjam batunya, Mas? Batunya, Mas. Ada. Awas, Mas. Kepalanya di sini, Mas. Hati-hati, Bro. Hati-hati, Bro. Semprotannya, Bro. Ini kepalanya. Ini kepalanya. Wah, ngos-ngos langsung, loh. Kayak dia mau turun. Mungkin yang isoran, Nak. Bentar, posisi ini ucul kok, bawa petil kok. Ini ucul loh, Mas, gue, Mas. Oh, tak ngisor. Ini ucul ya? Cuma? Oh, iki yang ngisor, Mas. Awas, Mas. Ucul, gue mani. Cepet. Kamu itu satu jalan, satu di sini mungkin. Ayo, bawa orang jerok. Tempatnya. Baterai, di sini. Pakai alat loh. Pakai alat apa, ya? Sangat bahaya sekali ini. Gede loh. Mana, Mas? Mana. Awas, bawah. Nang gede. Siapa nih, Mbak? Di belakang kandang. Belakang kandang apa?
Saya senter bawah mas, senter bawah mas. Posisinya posisi nang kue, dan nang samping-samping ini sih. Ngora. Medun, medun, awas, medun, medun, dah senang ison, dah senang ison, bareng enek. Santai-santai makan mentung enek. Ini cukup besar teman-teman. Kayak ya. Anu-anu teman-teman bayang. Oh, jempitan gitu. Iya. Ketan arah mas? Tempatnya ya. Datang nggak mbak? Kok hidang? Aduh. Oh masih ada. Masih. Kocok-kocok. Arahnya besar banget, besar banget ini. Di sini kepala. Kayak dua ekor tadi di situ ya bos. Iya. Di karokain bro. Ya mbak. Apa ngulik kayak bambu kecil, bambu ngulik mas, ngulik teratannya mas. Ini nggak tuh ini. Ini. Ini nih mas, buat panjang nih mas. Reaksi nggak? Oh iya, kita anu, sopok mana sopok? Susah teman-teman. Naik lagi. Wah, slor. Tapi dipantul lu mas, gerakannya mas. Apa jatuh jepit bang? Berasa barang balik ni mana? Ini jalan bebek alat bio. Salah, malas, kata sangat. Jungkal, jungkal. Mengintip dulu. Kalau orang sudah, bukan mana? Kalau lima kata awal dari kelas kerja setengah bu. Nah. Oke. Kita kan bayi ya. Nah, itu angkat aja biar enggak. Ah. Kasih. Daripada bahaya kan mending cari aman. Nah. Ya kan? Medannya lumayan euy. Ini susah yo. Ini turun, Mbak. Awas. Siap, Kal. Kamu pegang kayu, Kal. Ya, iya. Yowis. Hah? Mana? Cek dah saya, cek gue ya bener gue. Iya, cek. Alon, awas, Al. Awas sampai mau kecap. Harus pas lu Kal, jangan sampai enggak pas lu. Alon-alon. Alon aja enggak ngarep ya. Kang Buri, atar dulur. Ora kena Kang Buri. Ngare. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Posisi enggak. Yuk, Mas. Udah. Itu udah kejepit, udah. Mana mbak? Oh iya. Alhamdulillah. Saya lihat mbak, gede banget mbak. Sekali teman-teman, alhamdulillah ini bisa dieksekusi. Coba pegang ekor sama itunya mbak, biar kelihatan panjangnya mbak. Ini jenisnya mungkin bisa di review mbak itu. Sekarang bisa matikan dulu, perkaranya. Oh, tidak saat cara pada ada. Nah. Oh, kita keluar aja tempat yang. Oke. Ya, best. Mas, ya ini ada kolam. Iya. Alhamdulillah, ya. Ya, posisinya agak sulit tadi. Gua di review mbak. Jelis. Oke, ini adalah jenis rasis utamik atau orang. Ish, trut. Lebih mengenanya ular umum. Ini sangat berbahaya karena ini dua kemampuan, satu bisa menyemprotkan. Nah, ini bisa. Bisa itu contohnya bisa tadi. Semburannya nih. Oh itu kena tadi ya? Ini juga bisa gigitannya. Iya. Hanya bertahan mampu 9 jam ini kalau orang tergigit ini. Wih. Ini sangat berbahaya dan ini masih banyak ditemukan di perkampungan. Warnanya bro, wow, hitam legam, keren. Irang datang. Oke.
Eh, betul kita langsung. Oke, gimana ini? Kita langsung amankan aja. Iya, tapi kita mau lihat-lihat dulu ini. Oke, itu sama yang punya itu, Pak. Lihat, wih, kandang ayamnya super keren ini. Ayam-ayam mahal semua ini kelihatannya nih. Kalau lihat dari kandangnya ini ayam-ayam mahal semua ini. Itu tadi ceritanya gimana, Mas? Sudah makan ini ya? Tadi baru makan ini nih, makanin ayam apa makan apa sih? Makanin ayam, ya. Apa burung dara? Lapuk-lapuk gitu. Lapuk-lapuk makan enggak? Sudah makan tadi sudah berarti. Makan, baru makan. Merpati. Oh, tadi itu ada korbannya, merpatinya itu. Ada korbannya. Itu diambil aja, Mas. Lihatin, Mas, korbannya, Mas, satu, Mas. Gue pengin lihat di sutanya sekalian. Oh, sudah sempat makan merpati berarti makan. Ya? Iya, Miki. Oke. Iya, ini bisa joget besok ini di panggung. Atraksi lah. Ini korbannya teman-teman ya, piyik burung merpati ini. Bekas lukanya di sini, makanya dia langsung mati karena bisanya sudah bereaksi dalam tubuh burung merpati ini. Oke, teman-teman, karena udah tertangkap, kita dari Indosatwa juga dari Rekor Muda akan langsung balik ke kandang untuk ke apa istilahnya itu, melepaskan ini di kandang biar aman. Oke. Oke, nanti kita temuin dulu yang punya rumah. Oke, Mas. Jantok, kita pamit dulu. Oke, jangan tuan-tuan kalau ada lagi. Ayo, makasih. Oh, makasih. Oke, siap. Oke, makasih. Iya. Mau kembang.